Halo guys, kembali lagi bersama saya Kaisar Andreas. Oke, kali ini kita bakal lanjutin lagi gameplay dari game Little Dragon Cafe part yang kedua. Oke, kemarin langsung kita loot aja nih. Nah, bayi naga kita udah menetas, kita namain Draco. Adik kita jadi nyapu-nyapu. Oh, siapa nih? Older brother. Oh, dia cari ibu kita nih. Oh, dia customer. Cuma dia mau cari ibu kita biar bisa masak-masakin kesukaan mereka nih. Jadi mudah-mudahan mereka gak kecewa dengan masakan kita nih. Kan sekarang kita yang ngendel kafenya selagi ibu kita tertidur gak bangun-bangun. Wah, siapa lagi nih yang datang nih? Oh, dia kelaparan guys. Ya udah, ayo duduk sini. Nanti kita masakin makanan nih. Udah, kita masakin makanan apa dia nih? Stickball. Oke, kita kayaknya bakal masak masakan yang namanya stickball nih guys. Oke, ini menunya resepnya stickball ya. Daging suci bakon sama klik klak rice. Oke, kita masak nih. Kita masak buat ini bikin masakan buat si itu yang kelaparan tadi itu. Wah, dikit lagi nih. Padahal tinggal satu koki lagi nih. Bakalan sempurna masakan kita nih, guys. Oke, terus stick bowl-nya ini kita hidangkan ke tamu yang kelaparan tadi nih. Wow, dia makan dengan lahap. Kenyangan. Terus jangan lupa bayar lah. Wah, dia kabur guys. Wah, dia belum bayar lagi main kabur aja nih. Ayo, 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 kita tangkap, kita kejar. Wah, udah numpang makan, nggak mau bayar. Kita kejar nih, berarti kita bakal ngejar orang tadi nih. Dia makan nggak bayar-bayar nih. Kemana dia? Oh, naga kita berhasil nangkap nih. Pintar si Draco nih. Naga kita berhasil menangkap ini pencuri makanan nih. Nah, kamu sih makan mau nggak bayar-bayar. Kita udah nangkap dia, terus kita apain nih dia nih. Bagusnya kita apain nih guys. Oh, kayaknya dia bakalan kita suruh kerja di kafe kita nih. Dia bantu apa tapi? Dia bisanya apa dulu nih? Jadi kan bisa kita pakai buat bantu-bantu di kafe nih. Bisa masak nggak? Namanya Billy. Oke, si Billy nih. Billy si pencuri makanan nih.
Oke, kita lanjut story quest kita disuruh apa nih? Berarti kita disuruh cari resep masakan nih. Nah, si Billy-nya kok duduk-duduk doang nih. Ya udahlah, kita keliling dulu deh. Kita cari bahan makanan sama ngumpulin resep masakan juga nih sekalian. Jadi kita bisa ekspor lebih jauh nih guys. Ini jam, wah udah malam nih. Kita harvest dulu nih. Oke, kita udah ambil panen. Telur cuma dapat satu doang. Terus kalau kita ke bawah ada item nggak? Kayaknya nggak ada item. Berarti kita bakal lanjut kemana nih? Kita cari sambil cari bahan masakan juga nih. Ayo Draco, ambil daging suci bakon di dalam gua itu. Oke lanjut, ayo sini. Kita jalan lagi nih berpetualang. Kita sebelumnya nggak bisa keluar jauh dari sini nih. Ini kan kita bisa lumayan jauh nih jalan. Dapat satu resep klasik cafe dish. Kita kesini lagi, terus ini dapat apa ya? Kinetic floor. Ambil lagi ini. Oh bukan. Oh ada ayam nih. Ambil Egbert. Kalau kita nangkap kita dapat melihara dia. Oh tapi setelah kita tangkap burung ini bakal hilang sendiri. Bakal lepas lagi nih. Udah kita tangkap aja. Oi. Yap. Kita berhasil menangkap dua burung apa dua ayam nih. Ih, banyak ini resep-resep masakan nih. Oh, bentar. Oh, jadi kita bila berpetualang jauh, kita pencet tombol minus di stick Joy-Con atau Pro-Con kita bisa fast travel langsung kembali ke cafe nih. Wah, lumayan enak nih. Jadi sejauh apapun kita jalan, kita bisa cepat kembali nih. Kita puji-puji si sayang-sayangin si Draco dulu nih. Staminanya mulai mau kurang nih. Ini masih belum bisa kita lewatin. Terus kita... Oh, nggak bisa lebih jauh lagi nih. Jadi sampai sini doang kita bisa keliling. Oke, kita udah berhasil mengumpulkan 4 resep masakan nih, bukan 4 resep sih. 4 fragmen. Jadi sudah bisa dikumpulkan jadi satu resep masakan baru. Udah berarti kita bisa kembali lagi ke kafe nih. Kita temuin si kakek papi. Terus kita dapat resep masakan baru nih. Si kakek kemana nih si kakek? Gak ada kayaknya. Jangan-jangan berarti di lantai 2 si kakek nih. Kakek mana kakek? Ah ini dia.
Wow, resep masakan baru kita dapat pancake. Udah, kita coba masak pancake-nya. Terus kalau berhasil kita masukin ke daftar menu kafe kita nih. Biar varian makanan di kafe kita banyak, guys. Jadi tambah banyak pengunjung kita yang datang nih. Kita coba masak pancake dulu. Bahan-bahannya genek flour. Kita sudah ada sugar. Oke, langsung kita masak deh. Wah, sayang cuma dapat bintang 3 doang nih pancake-nya. Kita update menu deh. Kita tambah pancake. Oke, 3 menu masakan udah ada di kafe kita. Selanjutnya kita disuruh ngapain lagi? Berarti kita tadi udah berhasil nemuin resep masakan baru, berarti kita disuruh tidur dong. Ya udah jam 7 malam juga, berarti kita kembali tidur. Biar kita lihat perintahnya besok disuruh ngapain lagi nih. Kita bangun jam 6 pagi, guys. Adik kita masih tidur loh. Rajin banget si karakter utama kita nih. Oke, Draco, ayo kita ke bawah. Kita cari-cari potongan resep masakan lagi biar kita bisa nambah menu masakan di kafe kita nih. Oh, story-nya lanjut lagi nih. Si Billy ini dia malah duduk-duduk doang, nggak bantu-bantu kita untuk menghandle customer nih. No can do, it's break time. Oh lah, dasar ini nggak guna nih orang nih. Ngapain kita kerjain jadi pegawai sih, malas gitu. Buset nih si Billy nih. Menerima pesanan orderan dari customer nggak mau. Disuruh bantu-bantu ngangkat juga nggak mau. Nah, maunya dia apa nih? Wah, ada customer lagi nih guys datang. Smiling girl. Kayak putri-putri ini ya. Malah tidur si Billy. Terus sama juga bohong nih, berarti kita berdua sama adek kita aja nih nge-handle nih kafe nih. Si Billy nggak guna nih. Oh, tamu tadi berarti dia minta masak, kita masakin pancakes nih. Oke, kita coba masak pancake. Ayo konsentrasi, kita harus dapat full bintangnya nih untuk masak pancake. Wah. Oh, berarti untuk dapatin bintang kita harus level, harus excellent semua nih dapatnya nih. Gak bisa dapat nice doang. Oh, berarti harus excellent semua. Oke, nanti kita coba lagi selanjutnya. Ih, pancake-nya kayaknya enak nih.
Nah, kenapa sih Putri ini? Kafe kita gede, cuma kok staff kita sedikit nih. Staff kita cuma tuh tukang tidur tuh. Dibeli tukang tidur nih, udah kemarin makan gratis. Oh, kayaknya dia bakal marah nih. Wah, mantep nih cewek nih. Dia marahin si Billy nih. Oh, dia marah, guys. Kok dia jadi marah nih? Marah sama si Billy nih, padahal kita yang bosnya aja kita santai doang. Wow, wow, wow. Kenapa nih cewek nih? Kok jadi kayak super saya ini? Wih. Jadi super saya beneran nih. Rambutnya jadi putih, guys. Oh, mantep nih cewek nih. Waduh. Kafe kita diberantakin. Mantap nih cewek nih. Bisa jadi super saya dia. Wah, si Draco kesenangan nih. Piring pecah, meja kebalik. Waduh, rusuh nih cewek nih. Dia, oh dia jangan-jangan mau kerja di sama kita juga nih guys. Tapi kalau kayak tadi dia marah, meja-meja kita bakal berantakan, piring mana pecah. Namanya Ipanema, impiannya ingin membuka kafe suatu hari. Oh, dia kerja sambilan banyak di banyak kafe nih. Oh, jadi kayaknya dia banyak pengalaman nih. Nah, dia mau bantu kita nih guys, bantu kita di kafe nih. Lumayan nih, daripada kita mengharapkan si Billy ini. Tapi jangan sampai bikin si Penelope ini marah nih. Soalnya bakalan ngamuk kayak tadi tuh, jadi super saya itu. Oh, dia mau ngangkat segede itu, tomat sebanyak itu dia mau ngangkat. Emang kuat? Wow, pakai satu tangan aja dia berhasil ngangkat, guys. Gila nih. Oke, new menu. Oh, semakin banyak menunya, kita reputasi kafe kita bakal meningkat. Oke, terus kita disuruh ngapain nih? Oh, cari fragmen resep lagi. Kita cari resep masakan baru lagi nih. Sejauh ini masih berseputar story nih guys. Belum terlalu kelihatan nih fitur-fitur dalam gameplaynya apa nih. Kita ambil dulu nih telur-telur kita nih. Berarti kita lanjut cari, sambil cari resep masakan dulu nih guys. Sejauh ini kita kok petualangannya kayaknya nggak ada NPC apa-apa nih. Murni cuma petualangan doang. Ini kok nggak bisa dilewatin nih? Wah,
kayaknya baru level nanti deh kayaknya bisa kebuka tuh jalannya tuh. Ini apa nih? Oke, lanjut. Ah, ini dapat fragment kita. Dapat satu. Terus nih ke bawah ada, oh, ada lagi nih. Dapat dua. Ya, dapat tiga. Wah, bisa mancing di sini, guys, ternyata. Kita coba mancing dulu sebentar. Kali aja ikannya beda nih. Tetap dapat sardet. Oh, sardin juga. Ah, si Draco kelaparan nih, kita kasih makan dulu nih. Si Draco kita pas kasih stick bola aja nih. Jadi dragon color-nya jadi warna merah nih. Oke, udah kembali dia. Udah penuh lagi stamina si Draco. Kita lanjut petualangan lagi nih, guys. Hingga satu fragmen resep lagi nih. Kita cari, masih kita lanjut jalan. Wow, di sini banyak nih. Yeah, akhirnya kita dapat 4 macam fragmen resep nih. Jadi kita bisa nge-unlock resep masakan baru nih. Oh, padahal di atas banyak nih. Wah, kita loncatnya ke rendahan nih. Jadi nggak bisa loncat ke atas dia. Kita ambil ayam dulu nih. Oke, kita dapat ayam lagi. Apalagi ini nih, nggak bisa naik ke atas lagi nih. Ini banyak nih. Oh, banyak kita dapat nih. Oke, berarti kita baru bisa ekspor sampai sini aja nih. Eh, tunggu dulu nih, ada lagi nih. Ya, kita berarti bisa nge-unlock 2 resep masakan sekaligus nih berarti nih. Resep. Oke lah, kita berarti kembali ke kafe dulu. Kita berarti harus cari nasi dulu nih, guys. Kayaknya nanti persediaan memasak nasi sama stick bowl-nya itu bakalan habis nih. Jadi kita harus cari nasi itu dulu tuh. Bahan masakan nasi rasanya ada di bawah sini. Lalu kita ke bawah, kita sekalian cari daging juga nih. Nama dagingnya Suci Bacon. Nah, ini bahan yang kita cari nih. Oke, lumayan dapat banyak nih. Ayo Draco, cepat ambil dagingnya. Mana nih Draco nih? Ayo cepat Draco. Ayo cepat masuk. Wow, udah malam guys. Ini apaan ya? Wow, udah malam jadi gelap juga nih. Oke lah, ya udah kita kembali ke kafe dulu. Kita cari kakek papi dulu nih. Biar dia bisa nge-unlock resep masakan kita. Mana kakek nih? Biasanya kakek ada di ruang ibu kita nih. Oke, kita ajak ngobrol aja si kakek papi nih. Oke, resep masakan baru kita, Respo Rights sama Green Salad. Oke. Kita dapat resep, 2 resep masakan langsung nih. Kita langsung bikin biar kita bisa tambah di menu kafe kita nih.
Ini dia rice porridge. Bahannya klik-klak rice. Ini bahannya ada dua nih, salt sama sugar. Kita pilih sugar aja deh. Waduh, payah-payah. Kita coba bikin lagi deh. Bintangnya terlalu kecil nih, nanti takutnya makanannya nggak enak. Oh, sebahan untuk bikin green salad ada. Kayaknya semakin banyak bintangnya ini semakin bagus nih bahannya. Kita coba pakai carrot aja. Terus carrot lagi deh. Kayaknya untuk tiap-tiap menu masakannya berbeda-beda nih untuk lagunya nih. Kita update deh, karena lumayan udah dapat bintang 4. Nah, si rice porridge nih aja nih kayaknya kita coba bikin lagi deh. Sama aja, lumayan, cuma naik satu bintang. Yang jelas kita upgrade aja nih. Jadi resep masakan kita di kafe udah banyak nih guys. Terus perintahnya apa nih? Setelah kita berhasil mengumpulkan resep masakan, kita disuruh tidur lagi nih. Hari ini ada customer nggak? Kayaknya belum ada customer nih. Terus kita kasih makan si Draco dulu deh, karena staminanya lumayan banyak berkurang tuh. Oke, kita kasih si Draco nih. Udah full. Berarti udah jam 8 malam, berarti kita saatnya tidur. Kalau gitu guys, sampai sini dulu untuk gameplay part kedua dari game Little Dragon Cafe. Nanti kita bakal lanjut lagi part ketiganya kayak gimana, lanjutan gameplay dan fitur-fitur apa aja di dalam nih game. Karena jujur aja pasti masih banyak nih fitur-fitur dalam game. Dan di part kedua ini kita dapat pegawai baru nih, si Billy sama si siapa nih namanya tadi nih, si Ipanema ya, yang kalau marah dia bisa jadi super saiyan nih. Oke guys, kalau gitu sampai sini dulu gameplaynya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys. Thank you.